Lepas tu isteri saya tegur, "Abang, abang tak puasa ke?" "Ya Allah, kau tunggulah aku minum dulu." Daripada pagi sampai kau potang ngamplang kat tekak ni kau tu. Kau boleh bayang tak sedak dia tu. Aduh. Ah, hai, hai. Ha. Kan Allahu akbar, Allahu akbar, berhenti macam tu. Stop. Itu cara dia. Dah masuk bilik air. Jangan pula Allah Allahu Allah, akbar sikit lagi. Jangan. Itu kau cik pasal kau kenalah ganti. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah kasih kesempatan nih guys kepada kita, dan semoga guys terlepas daripada bulan puasa ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti halnya bayi yang baru lahir ya guys ya. Jangan lupa bayar zakat fitrah terlebih dahulu ya guys ya. Jangan kelupaan nih guys ya. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video, yaitu Ustaz Syamsul Debar. Kita mengaji kembali bersama Ustaz Syamsul Debar ya guys ya. Berlagak puasa tapi tak sahur. Eh, lemah. Oke, tak berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Taklah gambar jantung terbakar. Aku tak mau dia. Amaran kerajaan Malaysia. Gambar jantung terbakar. Tak payah dekat kedai makan, kat kedai yang jual rokok tu kau letak mayat betul. Letak rokok kat mulut dia, kau nak rokok ambil dekat mulut mayat tu. Dia ambil, dia tak berhenti dia ambil. Okay. Ambil lah brother, ambil brother. Dia ambil, dia tak kira. Janji dia pakai sokok, macam itulah teruknya orang yang sokok ni. Ha, tapi di sini saya dengar ramai berhenti dah. No. Okey. Mendidik gawal hawa dan nafsu. Kita boleh tahan tu. Oh, nantilah. Geram ni. Air kosong tiba-tiba nampak sedap. Pahal sedap sangat air kosong ni. Nampak? Tengok iklan dekat dalam tu semua sedap, kan? Kawal hawa nafsu. Tetapi masalahnya, bulan puasa ramai orang yang makan lagi banyak daripada bulan tak puasa. Betul. Balas dendam. Siap kau. Jam 4 minggu yang siap kau ni. Siap. Segala makanan yang nama Cina tu dibalutnya. Tau Fu Fa, Yong Tau Fu, Cha Kui Tiao, Lai Chi Kang. Semua nama Cina mereka. Kan? Yeah. Dan kemudian, menyucikan jiwa kita dan menyuburkan sifat pemaaf, jujur dan bertolak ansur. Itu bulan puasa ni. Okay. Pemaaf, kata-kata. Biarlah. Dulu. Slow lah. Kalau kita tahu Datuk Azimah ni kalau dia tak puas hati dengan orang, tak puas hati lah. Susah dia nak apa. Tapi bila bulan puasa, apalah, biarlah. Dia jam tu bertolak ansur, relax, tenang. Betul kau tidak? Bang, anak kita tak balik lagi bang. Dia ingat rumah ni apa? Nak mati pula tu. Kau tengoklah nasib dia sampai rumah. Itu bulan tak puasa. Bang, anak kita belum balik lagi bang. Belum puasa. Bang, anak kita belum balik. Biarlah. Sekejap lagi baliklah tu. Abang, pukul berapa dan kau cuba bawa bersabar. Kalau anak kata sampai pukul 9 kan tak ada, dah matilah tu. Jadi dia tenang, kita buat report polis. Kita minta camkan mayat-mayat yang ada. Dia tu tenang. Sebab apa, dia nak marah pun nak kena tenaga. Ya betul. Nampak tak? Ha, nampak ketenangan. Bertolak ansur. Naik kalau makan. Sila. Nak duduk tak apa. Ha kan. Macam tadilah saya. Kata ansurlah kejap duduk sana, kejap duduk sini. Saya okey je, saya tak ada hal. Sedahnya saya bangun. Kan ansur bangun. Kata ansur. Agak penat kan duduk. Itulah dari mana kata. Dia bulan puasa ni tolak ansur. Tolak ansur tak ada. Okey. Eh, makan duduk makan. Kadang tak apalah lepas sembahyang kan makan tak apa. Dia boleh tolak ansur lagi kat diri dia. Nampak tak? Jadi takwa ni apa dia? Takwa ni ada 4 latihan takwa kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, yang pertama latihan takwa, yang pertamanya adalah khauf Rabbul Jalil, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut pada Allah. Memang takut. Kita tak makan dalam keadaan biasa. Yang biasa kita mencuri, pun tak mencuri dah.
tipu ke. Jangan bulan puasa, Allah nampak. Tentu bulan puasa dia jadi macam tu. Dia tak nak nipu, klaim tak ada. Klaim tak menambah pendapatan. Klaim tak tambah pendapatan. Dia hanya cover sebahagian daripada yang kita dah keluarkan. Ingat tu. Klaim hanya tambah pendapatan kalau kita tak buat tapi klaim. Tambah pendapatan. Tapi keberkatannya tak ada. Barakahnya tak ada. Tak usahlah. Tak usah. Kita pergi khusus kan. Kena hantar pergi khusus. Kan? Tuan Tengku kita hantar. Kita khusus kat Shah Alam. Tapi dia kata hotel sendiri. Contohlah, contoh. Kebanyakannya siap ni tak, tak ada. Dia penginapan ni siap sendiri. Kita pun kena tengok kelayakan kita. Kan? Grade 32, grade 29, grade 41, 44 lain grade dia. Dia punya kelulusan, dia punya kelayakan dia. So kita kelayakan RM75. Mana hotel RM75? Kan? Nak selesa. Nak tak nak bunyi kata, tak nak bunyi. Kan? Mana dapat? Kan? Discount. Saya sebenarnya dulu penyewa awam. Tu saya boleh cerita. Saya sekarang dah ada kad pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Bukan semua hotel. Oyo, dapatlah. Hotel yang top kat Shah Alam tu, tahulah hotel apa kan, tak sebutlah kan. Ada berapa je hotel kat Shah Alam. Tunjuk ya, ustaz jangan gurau lah. Aku tunjuk kat pesara, dia kata aku gurau. Kita orang tak pernah terima lah ustaz. Rate sama je. Yalah, tak apa, simpan lah balik. Dia kata dia kan, tak, ikut kemampuan kita, jangan tipu klaim tu je. Ikut kemampuan kita, berkat tu penting. Nak tidak selesa, tambah duit sendiri. Tapi kena tahu, klaim setakat tu je dapat RM75 yang tadi tu. Mungkin je tu. Yang penting berkat, itu je. Faham eh? Jangan guna masa yang petul untuk petul state minit mesyuarat persatuan penduduk. Kan? Tentang lah kau JK surau. Kau petul state habis semua maklumat tentang surau kau malam tadi, semua petul state pakai. Tak halal setitik dakwat mesej petul state untuk tujuan peribadi. Ingat tu? Kan? Benda simple. Sebab kalau benda kecil tak boleh jaga, bak kata seorang pemimpin tu. Kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, maka bagaimana yang menjaga negara? Ini macam tu lah, faham kan? Dia kata. Jadi makna kata kalau kita tak boleh jaga amanah yang kecil-kecil, macam mana nak jaga lagi besar? Betul. Lepas tu kita marah orang tu naik pangkat. Naik pangkat semua amanah dia besar. Tu sebab kursi dia tak sama dengan kita. Ya, korang duduk kat situ penat-penat pun dia orang macam ni. Oh, contohlah kan. Ha, jadi sebab apa? Sebab yang kursi hitam dan kursi kuning ni tanggungjawab dia besar. Yang duduk ujung ni lagi kurang tanggungjawab duduk ujung. Sebab kalau dia balik pun tak perasan kadang. Bawa jawab telefon. Contohlah. Bawa tu fikir kan tak jadi lah kan. Contohlah. Tak, tu saya kata. Jangan kita minta. Betul tak? Tu sebab kita kena faham. Pertama takut kita pada Allah. Tak buat. Minum. Boleh minum ni. Tak ada orang. Kita naik kereta seorang-seorang kot. Tak apa. Tak ada siapa nampak pun. Tapi kita fikir rugi satu hari. Allah Ta'ala nampak. Tak minum dia. Kita tengah selekoh tu berguling air botol jagung tu. Jagung malam tadi. Jagung ni time ni lah aku nak berguling kat kaki aku ni. Ni saya ajar cara dia. Kau parking kat tepi sudut yang gelap tu, berhenti. Yang tempat yang tengah lasak tu, make sure tinted gelap. Lepas tu rebahkan seat sikit, togok ni. Balik buat-buat macam puasa. Buang jauh-jauh. Tu saya ajar cara. Tapi buat tak? Tak buat sebab takut pada Allah. Betul. Tak buat, takut pada Allah. Khauf Rabbul Jalil. Nah, melainkan terlupa lain lah. Terminum tu lain. Saya sendiri saya ingat lagi waktu mula puasa dulu masa dekat masa baru-baru kerja. Rumah saya pasangkan kopok amplang yang Sabah kan. Kopok tawau tu kan. Abang suapkan anak, sian anak tak makan apa lagi tadi. Dia boleh makan, dia dah besar sikit lah. Saya suap lah. Suap dia, suap saya. Maknanya, krap, krap. Krap, krup, krup. Dua saya. Krap, krup, krap, krup. Lepas tu isteri saya tegur. Abang, abang tak puasa ke? Ya Allah, kau tunggulah aku minum dulu. Daripada pagi sampai kau potang amplang kat tokak ni kau tu. Kau boleh bayang tak sedak dia tu. Hai, hai. Ha.
Tak boleh lupa lah benda tu. Alang-alang lupa tu biar cua minum air gerak pun tegur. Abang tak puasa lah macam tu lah kan. At least settle satu perkara. Kan? Tak settle. Tu saya ingat saya forum dengan Abang Samsurau-rau dekat Bukit Aman. Dan seorang tu boleh tanya. Nak tanya, saya baru kahwin. Lepas tu saya bersama. Tiba-tiba azan. Macam mana eh? Orang kata macam tu. Abang Samsurau-rau pula cakap. Oh, yang tu soalan tu biar dia jawab. Pula kau lagi lama kahwin daripada aku. Dia lagi lama kahwin daripada aku, aku pula jawab soalan tu. Dia boleh tanya tu. Tak sengaja. Bukan saja dia target time tu. Dan gelap-gelap tu, tak sangka pula bling on, contoh. So pun tanyalah soalan balik. Cuma satu soalan saya sebelum saya jawab soalan tu, waktu azan tu sedang atau dah sudah? Kalau dah sudah, eh azan. Kita dah sudah ni. Allah, ya dah subuh. Masuk bilik air. Mandi. Mandi wajib, mandi semua. Ambil wuduk, solat subuh macam biasa. Dan kau akan rasa kesengsaraan puasa esok tu. Sebab kau tak makan apa-apa dan kau bekerja tadi. Tapi kalau ketika azan, proses itu sedang berlaku. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti. Macam tu. Stop. Itu cara dia. Dah masuk bilik air. Jangan pula Allahu Allahu Akbar sikit ni. Jangan. Ha, itu kau cik pasal kau kenalah ganti. Yeah? Kau kena bayar apa semua. Faham? Dan itu cerita betul. Kita gelak-gelak tapi ini hakikat berlaku sebenarnya. Saya kena ceritalah. Contoh orang tanya kan. Saya jawab macam tu lah. Berair mata ketupoli negara tu. Masa tu ni cerita masa sebelum PKP lagi lah. Betul juga. Jadi mana kata pertama takut pada Allah. Kedua, a'malu bitanzil. Kalau kita takut pada Allah, bertakwa pada Allah, kita akan buat semua yang Allah Taala suruh. Pada bulan Ramadan, bangun sahur. Ada di kalangan kita ni dengan bangganya. Bangga plural. Dia lebih teruk daripada bangga. Dia boleh cakap, aku memang daripada kecil dulu dah biasa, aku puasa tapi tak sahur. Ada orang cakap macam tu. Bukan masalah kau biasa tak biasa. Aku okey je tak sahur. Bukan salah okey tak okey. Masalahnya Nabi suruh. Dalam banyak hadis Nabi sebut. Makan sahur makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Aha, betul. Dalam hadis yang lain. Makan sahur makanan yang barakah. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kata orang yang bersahur. Makan sahur makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Walaupun hanya dengan seteguk air. Dalam hadis yang lain. Walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Jadi jangan tinggalkan. Standby kat ujung katil ni, kat tepi bantal, buah tamar 3 biji air sebelah. Yang gigi palsu letak dan cawan ni jauh sikit. Lepas kau terhirup pula keras ni kata. Ingat air batu punya gigi kan. Jadi maknanya kata bila macam mana pun cuba jangan tinggalkan sahur sebab ada keberkatannya. Betul. Kan? Tapi bila Allah tengah makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habiskan makanan yang terakhir dalam mulut. Cepat, bukannya. Ni alas dia kunyah sampai 8:30 pagi dipernas. Jangan. Maknanya, habis makanan terakhir. Dan kalau nak jadi sebaik-baik, nak ikut sunnah Nabi, berhentilah pada waktu imsak. Betul. Itu sunnah Nabi. Sebab Nabi akan berhenti kira-kira 10 minit sebelum nak azan tu lebih kurang. Sempatlah 50 ayat Quran yang pendek-pendek dibaca. Kalau ikut waktu imsak tu berhenti, mana cantik tu, steady lah kita. Soalannya ustaz, masalahnya bangun pagi ustaz, macam muka macam nak kena tinju makan tu. Kan kita makan masa tu waktu berbuka tu, tak apalah ni sahur esok lah makan, ni sahur esok lah makan. Semua kita tolak ke sahur tapi waktu sahur tak boleh makan benda tu. Sebab apa? Sebab kita bangun untuk makan memang tak dapat. Mana? Mana makan apa bang? Anak pula ayah cakap apa? Ayah cakap apa? Kasih rupanya. Sebab bangun nak makan memang macam tu. So saya bagi petua macam mana cara nak makan banyak. Saya tengok arwah nenek saya dulu. Arwah nenek sebelah abah saya. Arwah nenek batu kikir. Wan batu kikir. Bangun pagi sahur bertambah makannya. Cucu mak, tambah lagi Wan. Sikit lah macam banyak lah nak. Oh dia kata banyak lah. Banyak bertambah lagi tu. Macam mana? Sebab bangun pagi jangan terus makan. Bangun pagi awal. Contohnya kita dah biasa. Kalau kita tengok waktu imsak sekarang lah, mungkin dalam pukul 6:10 lah.
Kan subuh dalam 6.20 kan, 6.10. Jadi kita bangun ke apa? Kita bangun pukul 5, 5 suku macam tu bangun. Mandi, kosok gigi, siap, shampoo, segar badan. 5.30, jangan pergi dapur dulu. Okay. Solat dulu. Ambil wuduk, solat dulu. Solat, relax je. Jangan terkejar-kejar solat. Solat dulu, solat sunat dua rakaat. Buat. Solat taubat ke, tahajud ke buat. Lepas tu doa. Lepas tu doa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pegang perut, tengok masa tu. Berkeroncong dia macam mana. Masa tu baru pergi makan. Ha ni, begini ni. Nak tengok orang segar waktu sahur ni sehari sebelum raya. Hari ni last kita sahur. Okey. Ha tu bapak kan, bapak yang tadi, yang tadi. Betul. Nah, sebab sebab apa? Sebab masa tu dah tak tidur sangat. Kan? Masa tu dia semua okey. Dia rasa bertenaga betul lah, excited betul-betul. Ha, ha. Jadi tu sebabnya kita bangun, jangan terus makan. Semayang dulu. Ya Allah. Lepas tu doa, relax, lepas tu makan. Tengok kita yang makan macam mana, bertambah. Biar dia makan banyak, tapi nanti buang. Yelah, buang bukannya, buang semua. Ada tinggalan perut itu, jadi tenaga. Makan je banyak-banyak. Aha. Jangan makan terlalu pedas sangat. Jangan makan terlalu manis sangat, nanti kerap kencing. Makan yang terlalu pedas, kejap-kejap buang air, perut memulas, menjadi masalah juga, kan. Tapi makan yang sedang-sedang lah, kan. Okay. Kemudian lepas sahur apa? Lepas sahur berbuka, ingat kita disunatkan melewatkan sahur. Tapi bukan pukul 8 pagi, itu breakfast. Kita disunatkan mengawalkan berbuka, bukan pukul 4 petang, itu high tea. So, maksudnya kalau mengawalkan berbuka, azan terus makan. Maksudnya, Nabi pun pesan, jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa. Nabi dah pesan. Minta maaf lah saya, sebab saya pengurusi Pernas kan. Jadi takwa saya beza dengan korang semua. Jadi saya buka lepas isyak nanti. Tak ada. Mana-mana. Ha kan. Saya temalan pengurusi lagi tinggi derajat saya, takwa saya. InsyaAllah lepas subuh esok. Apa hal pula? Orang dah puasa balik semula. Yang imam daerah tu, saya dua hari dah tak makan ni. Tak ada. Maknanya azan buka tu sebab orang yang azan, orang yang nak azan pun dia dah standby dah buah tamar dekat tangan dia. Masuk je waktu, bismillahirrahmanirrahim, dia makan sikit, dia minum seteguk. Tu sebab kita dengar macam delay nak azan tu. Lepas tu boleh azan. Betul. Ada orang tu nak kerja mengawal tu berbuka, pegang buah tamar. Dia tengah bunyi mikrofon tu. Pegang buah tamar. Dah nak azan dah ni, pegang. Dia dengar macam buah tamar. Makan. Kita paling awal berbuka dekat KL ni dia. Rupanya testing 1, 2, 3. Dah makan bah anak dia kata. Tak adalah macam tu kan. Aduh. Tapi macam baru habah saya dulu, dia ajak kalau azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma laka sumna bika amanna wa laka aslamna wa arzukika aftarna bi rahmatika marhamin wa barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar alhamdulillahi rabbil alamin. Makan buah tamar 3 biji, minum air masak, air suam atau teh suam, terus masuk pergi solat. Saya pun ikutlah sekali abah saya. Sampailah ke hari ni. Macam itulah caranya. Lepas dah bagi salam. Abah saya pun baca doa. Zikir pendek je. Astaghfirullah. 3 kali. Tu doa. Ringkas je. Lepas tu cepat-cepat pergi balik ke tempat makan. Cepat-cepat makan. Makan berat. Sebab lepas kejap lagi nak bagi. Sebab apa kena makan cepat? Bagi masa gap tu. Relax. Bagi nasi tu turun. Sebab kejap lagi nak tarawih pula. Kalau makan terlalu banyak tak berhenti tu yang rukuk nak terkeluar balik. Waktu terawih Allahu Akbar. Jaga-jaga. Nak terkeluar balik cendol hijau yang kau makan tadi. Ha betul. Tu sebabnya kan. Ha, masa tu kalau makan terlalu kenyang tu yang kau marah tu, imam laju marah, imam slow marah. Aduh nak mati imam eh. Kau dah kenyang sangat. Imam tak bunyi lagi kau marah, pahala senyap pula orang tua ni. Dia kena marah. Semua marah. Nampak tak eh? Jadi tapi kalau kita makan, macam contohlah azan, kita makan buah tamar, minum air masak, kita terus solat tapi tak khusyuk, lebih baiklah kau makan. Makan buah tamar, minum air masak, solat. Allah Allah, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar kat dapur tu serup. Asap, serup. Sedap lah weh, siput sedut ni. Dia dengan semayang, habislah siput sedut tu. Ada tidak lah untuk aku ni eh. Allah. Sudah semayang maghrib satu rakaat, pahal pula. Ha, jangan sebab itu. Jangan sebab itu. Eh? Ha, lepas tu makan, lepas tu satu lagi. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya tadarus.
tadarus mestilah bacaan bersemak. Ada setengah tempat ni dia buat macam mana? Okey, kau musad 1, kau musad 2, musad 3 sampai 20 muka surat. Satu juzuk 20 muka surat. Okey, 1 2 mula. Dah siap. Bukan macam tu cara dia. Ya, betul. Tadarus mestilah bacaan bersemak. Seorang baca, yang lain semak. Akak minta maaf, akak tak berapa pandai sangat baca. Akak join tapi akak duduk tepi aja, eh. Boleh tak? Boleh. Dapat pahala dia menyemak dalam hati. Tak pahala baca tak adalah. Dia mungkin baca sendiri, dia cuba mengaji mengikut macam tu. Kenapa akak tak join sekali, eh? Akak baca merangkak. Oh, lain elok berselda akak merangkak, kenapa? Dah macam mantu tujuh on pula nak mengangkat. Pahala pula kan. Tak, maksud akak, akak baca tak lancar sangat. Okey lah, tak apalah. Tapi kalau dah 5 tahun duduk tepi, pahala pula. Pergilah belajar. Sekarang ni boleh berguru, cari guru belajar online. Dan kemudian waktu tadarus kena sabar, eh, sabar. Faham tak? Nana pula mungkin pangkat dia tinggi sikit. Pergi grup tadarus. Baca puan. Allazina amanu. Puan, yang tu panjang. Aku tahulah. Dia ni marah. Ha, bila kena tegur, kena terima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, ya, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya, guys, ya, Ustaz Syamsul debat kelakar betul lah. Walaupun sekejap saja, 20 minit lagi kita mengaji, 19 minit lagi kita mengaji bersama Ustaz Syamsul debat. Tapi banyak sekali pengajaran-pengajaran dan juga ilmu yang kita dapatkan daripada Ustaz Syamsul debat ini, guys, ya. Jangan lupa support terus Ustaz Syamsul debat dengan like, share, dan subscribe. Dan juga kita doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Taala, diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu dulu videonya, guys. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bersyukur itu akan menambah nikmat kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.